Halo? Mandy, gimana? Udah mau berangkat? Iya, ini udah mau berangkat. By the way, aku mau ini full liburan ya. Nggak boleh bawa handphone, laptop, kerja. Got it? Okay, got it. Ya udah, sampai ketemu di sana ya. Bye. Yang, yuk. Hai Randy, Kiara. Bapak bantuin tuh Pak, nama Pak. Akhirnya juga. Kenalin ini Amy, Ijang, Dinar, Bram sama Stacy. Oke, okay, so, ada yang mabuk laut nggak? Mabuk laut kayaknya enggak deh, palingan Icang. Ya nggak, Cang? Padanya keren kan? Keren, keren. Keren kan, Yang? Itu Lilo, pacar gue. Lo, kapan rencana nikah sama Tiara? Anyway, terus seperti yang udah direncanain, lu semua pakai kapal ini, kita, gue, Lilo sama Mandy naik kapal itu karena kapalnya sempit jadi enggak muat untuk semua, oke? Oke. Oke. Ya. Hati-hati, Amy. Amy, hati-hati. Tabuk. Bye. Tiara, lihat enggak? Say, ingat enggak? Waktu kita di Samarinda ya? Ini udah lama banget kan? Tiara, makasih ya. Aku butuh banget liburan kayak gini. Hei, gak boleh sedih mulu dong. Aku kangen sama Mama. I know. Tapi udah 2 tahun kamu sedih mulu, duka mulu. Mama kamu pasti senengnya kamu berlibur. She wants you to have fun. Give me a hug. You have to be strong. Enjoy, have fun. Okay? Okay. Okay? Yeah. Guys, kita jalan yuk! Jangan lupa sama mewek.
pulaunya ya? Yap. Itu pulau pengantin. Salah satu pulau di antara pulau Sunda Kelapa sih. Dan air terjun pengantin yang kalian cari itu ada di pulau ini. Kalau nggak salah sempat ada kuburan Belanda deh di dalamnya. Matiin aja nggak ada sinyal. Iya nih, itu nggak kompak. Ya. Kalau dari sini air terjunnya jauh nggak? Ah, nggak begitu jauh. Di sebelah, ke situ tuh, sebelah kanan tuh. Nah. Ini jembatan ini lurus aja. Headline news. Siapakah yang membawa kita ke pulau ini? Tiara, mari kita wawancarai berikut ini. Yuk. Let's go, ladies. Pulaunya keren gila. Ini dia Tiara yang ngajak kita ke sini. Hai dong, hai. Tuh pulaunya. Makasih loh Tiara ya. Ya, matur nuwun ya. Eh, tunggu gue. Yang? Tadi Icang nanya kalau kita udah tunangan apa belum? Yang. Iya, kenapa sih, Cang? Kamu benar-benar enggak dengar ya? Kamu tuh enggak ngerti, aku tuh capek banget. Setiap kali ada perkumpulan keluarga, aku selalu ditanya kapan nikahnya. Terus hubungan kita mau dibawa kemana? Kamu mau menikah sama aku apa sama keluarga kamu? Kenapa namanya Pulau Pengantin nih? Jadi gini ceritanya, dulu pulau ini kosong. Tapi dulu banget, ada dukun yang maksa untuk nikah sama warga sini. Gak diizinin, makanya si dukun itu nyulik itu gadis. Akhirnya satu kampung pada ngejar dia, terjadi kecelakaan dan doi jadi dendam. Satu-satu warga di sini dibunuhin, kosonglah ini pulau.